Mirsa RMT dimanapun berada. Nah, untuk malam ini ya, kita harus sama-sama dukung adik kita Farel Ibnu Dovi untuk bisa melaju ke babak selanjutnya hingga ke final di The Voice Kids Indonesia season 4. Nah, caranya kamu harus download dulu aplikasi RCTI Plus. Kamu akan buka ke Play Store atau juga di App Store. Cari RCTI Plus, kemudian kamu download atau install. Masuk. Nah, kita akan coba untuk mencari vote ya. Kamu akan buka ke halaman utamanya atau home, kamu cari vote voting ya. Kamu pilih vote untuk The Voice Kids Indonesia season 4 round 2. Nah, kamu langsung vote kalau kamu sudah register ya. Vote sekarang. Nah, ini ada kontestannya. Nah, ada Farel Ibnu Dovi yang pertama ya. Nah, ini saya pilih. Kemudian kita vote langsung buat Farel. Ya, karena ada 10 voting gratis per hari untuk kontestan untuk Farel kita ya. Nah, berhasil. Oke, nah ini buruan share video ini sebanyak-banyaknya untuk dukung Farel. Jangan sampai Farel keluar dari ajang ini, The Voice Kids Indonesia season 4 ya. Karena kita yakin Farel bisa membawa nama Sumatera Barat di kancah nasional dalam ajang ini. Nah, pastinya Farel tidak kalah hebatnya dengan kontestan-kontestan lainnya ya. Ini juga ada beberapa kontestan dari Sumatera Barat di JJ, juga kita bisa dukung JJ di sini ya. Jangan sampai vote-nya menurun atau tidak ada vote yang tersisa. Harus berikan buat Farel di ajang The Voice Kids Indonesia season 4 round 2 ini. Oke, jangan lupa pemirsa, para pengikutnya Ranamna terkini harus dukung Farel sebanyak-banyaknya. Jangan lupakan Farel. Farel go go, Farel go, Farel go go, Farel go. Oke.